bisa disekat ya kalau diperlukan sekat kan? Iya. Kalau nggak perlu kan lebih ya, bagus kalau nggak ada kipas angin ya. Pameran Ekonomi Kreatif Pontianak 2017, Festival Kuliner dan Barista yang diadakan di AINI Mega Mall sekarang sudah tahap persiapan akhir. Kemarin panitia sudah melakukan pemasangan stand dan hari ini akan finishing dari stand-stand dan juga panggung. Dan hari ini juga peserta stand yang berpartisipasi sudah bisa loading untuk persiapan mendekor stand dan juga dropping barang-barang yang akan dijual atau akan dipajang di stand. Sampai tadi malam masih ada antusias dari masyarakat, dari pelaku usaha yang melakukan pendaftaran sebagai peserta dari ekonomi kreatif maupun kuliner dan barista. Untuk acara sudah tahap final karena semua peserta yang akan mengisi acara sudah dari minggu lalu sudah siap, di mana acara akan kami full dari jam 10 sampai dari pagi sampai 10 malam. Pada tahun ini kita mengusung tema Korabo Kreasi, di mana fokus utama dari pameran ekonomi kreatif adalah mengangkut kuliner kria dan seni pertunjukan. Sehingga kita juga menampilkan ada artis dari luar, baik yang dari barista, kita juga mendatangkan Iwan Setiawan sebagai juara Rattle Art Indonesia dan juara 13 Rattle Art Dunia. Untuk kuliner kita akan menonjolkan lomba kreasi masak sotong dan sotong panggung, di mana komunitas topang atau sotong panggung akan terlibat dalam hal ini. Dan kita juga akan mendatangkan juga juara dari koki Pontianak yang pernah lomba di Istana Presiden, yaitu Abdul Qadir. Untuk jumlah stand yang tersedia, sekitar 100 stand. Di stand yang tersedia di sini, ada stand kuliner, kemudian barista, dan juga stand ekonomi kreatif, dan juga dimeriahkan juga dan didukung penuh dengan jasa keuangan. Baik perbankan, asuransi, bursa efek, maupun jasa keuangan lainnya. Masyarakat Pontianak dan Kerbar, kunjungi stand dan saksikan pertunjukan kami yang akan dimeriahkan oleh artis lokal dari band-band yang sangat terkenal, baik dari Manjakani, Kafenun, Secangkir Kopi, Rija and Miranda, dan Gusti Aditya.